Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match, dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan review Kobe Maino termantul-mantul. Dan juga tentunya Kobe Maino ini bisa nyampe 102 kalau kamu tambahkan booster teknik dan juga tentunya menggunakan Sabi Alonso dengan racikan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya di sini lawan gua banyak bansos epicnya. Oke, di share ke langsung dari stadion utama Gelora Bung Tomo, terjadi pertandingan antara Munch dan juga tentunya Manchester United. Dan di sini gua akan langsung aja teman-teman semua untuk mereview si Maino tekeno-keno termantul-mantul, teman-teman semua. So time attack time yang baru saja gua dapatkan ya teman-teman semua, dengan satu kali gacha aja. Emang teman-teman semua Konami lagi mode baik-baiknya, karena tentunya memberikan satu kali shot time attack time dengan 100 koin aning tak kuning-kuning termantul-mantul. Dan juga tentunya si Maino ini, dia itu gaya permainannya adalah bok to bok, tekebok kebok termantul-mantul, tetapi dia bisa kamu jadikan di tiga posisi ya, AMF, CMF dan juga tentunya DM sama bagusnya, apalagi speednya udah bisa nyampe ke 90, makin nusuk aja. Dan juga tentunya di sini karena si Maino ini gaya permainan dia adalah box to box, sehingga teman-teman semua gue saranin kalau kamu ngebuat si Maino-nya menjadi AMF termantul-mantul, gue saranin kamu tambahkan instruksi menyerang ya, supaya dia lebih ofensif lagi. Karena tentunya setelah gue cek ya teman-teman semua, ketika pemain box to box kayak Maino kayak gini ditambahkan instruksi menyerang teman-teman semua, maka dia itu akan mirip-mirip kayak pemburu celah, tekelah-kelah termantul-mantul. Dan di sana ada Kobe, langsung saja double pass tipis-tipis. Nah, di sini untuk Kobe Maino ini teman-teman semua, kemampuan dribblingnya bukan kaleng-kaleng ya, udah ada double pass dan juga tentunya double pass lagi, berikan adu, dipotong kembali oleh preman UCL PP tekepe kepe termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Konde, kita mencoba membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki kembali teman-teman semua, mencari positioning dari Kobe Maino tekeno-keno termantul-mantul. Di sana masih ada kembali Cristiano Ronaldo, namun dipotong kembali teman-teman semua. Di sana masih ada Hakimi, berikan umpan cantik, manis manja mesra primadona, 1-2 kembali. Di sana masih ada Maino, kita aduh digila-gila ini bodinya cukup kurang juga ya teman-teman semua, karena keseimbangannya mungkin teman-teman semua si Maino-nya yang kurang ya. Kalau gua cek sih kontak fisiknya cukup bagus ya, karena dia gaya permainannya adalah box to box, mungkin keseimbangannya yang agak sedikit kurang, makanya ketika di body dari belakang kayak gitu langsung mental tak ketal-ketal termantul-mantul. Tapi nggak apa-apa, di sana hampir saja Mas Dayat melakukan blunder terkedar-kedar, kita berikan kembali kepada penaldes. Di sana masih ada Messi, berikan kembali kepada Stoichkovic, mencari Maino. Di sana Maino, aduh nampaknya teman-teman semua lawan gua udah nutupin arah passing ke Maino tekeno-keno termantul-mantul, kita harus agak sedikit alihkan perhatiannya. Oke, di sana Maino kosong, lari sendirian, double touch tipis-tipis, langsung saja berikan passing tak kesing-kesing termantul-mantul, terkenator Ruben Dias pun kepleset teman-teman semua, menghadapi double touch ketat-ketat dari Maino tekeno-keno termantul-mantul. Dan di sini kita lihat selebrasi dari Maino teman-teman semua, biasa aja teman-teman semua selebrasinya, kukira ada selebrasi spesialnya, karena tentunya jarang-jarang nih Kobe Maino tekeno-keno pemain muda teman-teman semua bisa langsung masuk shot time tak ke time teman-teman semua. Ini itu hanya akan terjadi pada Barcelona teman-teman semua, Gavi takovi belum main di musim ini, kok bisa-bisanya masuk ke shot time tak ke time dapat visionary pass. Ampun. Dan juga tentunya di sana masih ada kembali teman-teman semua, aduh Hugo, langsung saja kita kembali membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki, kita berikan kembali kepada Mas Dayat. Di sana masih ada Mas Dayat, berikan umpan cantik, manis manja mesra primadona, 1-2 mencari Maino, di manakah dirimu Maino. Oke, di sana Maino lari sendirian, manis manja mesra primadona, berikan tendangan, langsung saja satu kali tembakan lagi terminator. Nah, di sini teman-teman semua bisa kamu lihat Maino ini mirip-mirip kayak pemburu celah ya teman-teman semua, karena tentunya dia selalu bisa aja untuk masuk ke dalam teman-teman semua untuk menusuk tekesuk-kesuk, karena tentunya di depannya ada ruang kosong melompong tekepong-kepong termantul-mantul. Dan di sini enak banget ya untuk menggunakan Maino-nya. Dan di sini gue saranin sih kalau kamu menggunakan Maino, simpennya di sudut kanan ya, karena dia itu kakinya kaki kiri ya, jadi supaya bisa melakukan skema placing, plekesing-kesing dari samping tekeping-keping, dan juga tentunya bisa menggunakan skema double touch placing dari dalam kotak penalti tekati-keti termantul-mantul. Dan nampaknya di babak pertama ini teman-teman semua masih diakhiri dengan skor 2-0, 2 gol dari Kobe Maino tekeno-keno termantul-mantul. Gua titip tambahin aja instruksi menyerang supaya si Maino ini mirip-mirip kayak pemburu celah, walaupun gaya permainan murninya adalah bok tubok tekebok kebok termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada kembali, kita berikan kepada Maino kembali, aduh Maino, astagfirullahaladzim, gila enggak ngoper-ngoper dong teman-teman semua, padahal itu
sekali oper aja kalau kena Maino bisa double touch placing, terkesing-kesing, termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Naruma, kita agak sedikit bermain di belakang terlebih dahulu. Teman-teman semua membuat pertahanan lawan kita menjadi renggang. Teman-teman semua juga tentunya di sana masih ada Van der Vaart, Kovat. Kita langsung saja Marcel turun tipis-tipis mencari Maino. Kita berikan kepada Maino. Aduh, udah ditunggu sama Costa Curta. Ini kayaknya teman-teman semua, si Maino terkena-kena ini kayaknya diterapkan pengawalan ya teman-teman semua kepada si Maino. Makanya dari tadi tuh, kalau kamu lihat si Costa Curtanya dari tadi nempel terus sama si Maino, terkena-kena, termantul-mantul. Mungkin lawan gua udah menyadari ya teman-teman semua, si Maino terkena-kenanya ini licin banget. Selalu bisa teman-teman semua mencari ruang di dalam kotak penalti yang kosong. Dan juga tentunya udah mencetak 2 gol termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Barella mencoba berikan umpan terobos kembali, namun dipotong kembali. Di sana masih ada Van der Vaart berikan kepada Messi. Langsung saja di sana mencari Maino. Aduh, Maino di sana, Maino menis menjam serawet. Dan kipernya maju, kita gitak sedikit berikan. Aduh, timingnya udah hilang teman-teman semua. Ampun. Soalnya kaki utama si Maino ini kaki kiri ya teman-teman semua. Tadi kalau gua paksa nendang pakai kaki kanan kayaknya nggak akan bagus ya hasilnya, karena tentunya tidak akurat. Dan juga tentunya di sana Messi terkasih-kasih berikan crossing. Di sana masih ada penyerang dari Nah, padahal gua pengennya review si Maino ya teman-teman semua, tapi balik lagi Maino-nya tadi lagi mundur ya teman-teman semua. Jadi langsung aja karena ada peluang 36 karat, kita langsung saja masukkan sehingga skor menjadi 3-0 tekesong-kesong termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada kembali teman-teman semua Caicedo tekedo-kedo termantul-mantul. Kita membangun dari samping. Di sana Messi berikan kembali kepada Maino tekedo-kedo. Aduh, ini kayaknya udah lemas tak kemas-kemas teman-teman semua. Si Maino-nya udah kalah lari sama Costa Curta termantul-mantul. Tapi gak apa-apa, di sana masih ada kembali teman-teman semua. Hakimi berikan umpan cantik menis menjemput sama primadona kepada Messi kembali. Di sana masih ada Messi mencoba menggotak menggitu kembali berikan crossing gimang, namun di sana masih ada Messi kembali. Aduh, dipotong kembali teman-teman semua lawan Open Sharing Channel. Juga tentunya di sana masih ada Donnarumma berikan umpan kepada Konde. Di sana Caicedo berikan umpan cantik menis menjemput sama primadona. Di sana Messi tekesih-kesih berikan kepada Maino tekeno-keno kembali lari sendirian menis menjam serap primadona. Udah lemas berikan ditekan sedikit. Aduh, dipotong sama PP TKPKP termantul-mantul. Gua mau paksain adu lari teman-teman semua, tapi emang kayaknya stamina dari si Maino tekeno-keno ini udah habis, sehingga teman-teman semua ngebuat tendangannya pun udah nggak sebegitu akurat seperti di babak pertama tadi. Dan langsung saja di sana masih ada Van der Vaart. Lah aduh, Van der Vaartnya kok bisa kepleset mencari Maino. Di sana Maino, aduh, langsung saja di sana masih ada Maino. Kita mencoba menggotak menggitek sedikit teman-teman semua, mencoba masuk ke dalam kotak penalti. Maino langsung saja berikan placing. Astagfirullahaladzim, masih bisa ditutup kembali oleh kiper lawan Open Sharing Channel. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.